politik dan hiburan telah lama berdampingan. Bibir Thalia dan tim investigasi akan mengungkap fakta dari narasumber yang terpercaya secara eksklusif. Hanya di Bibir Thalia, bukan sekedar gosip. Kak, Thalia boleh duduk. Durasi. Mbak, maaf Ujun, Mbak. Iya, kenapa? Mbak Fili ngambek, gak mau on cam gimana ya, Mbak ya? Gak mau on cam dari mana? Gak bisa. Berapa durasinya? Bentar lagi kita mau on air. Ayo kita pulang. Ya, Mbak. Ayo, pulang. Gimana dong, Mbak? Kasih telepon ke Chandra sekarang. Mbak, bentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Kamu pasti ala yang suka kucak-kucak, cemur. One minute. Iya, Mbak. Chan, gue gak ngerti ya. Lo udah biasa ngelakuin ini. Lo ngerti kan cara gue gimana? Iya, Mbak. Tapi... Ayo, cepat. Mbak Fili. Lo bohongin dia, lo paksa dia, lo tarik dia, lo push dia ke kamera. Yang penting gue mau dia sekarang on cam. Lo ngerti gak? Mbak Filinya kasihan, Mbak. Ini cuma bisnis, Chan. Gak usah pakai perasaan lah. Katanya makan siang, makan siang yang gak ada. Ngerti, Sagan. Gue gak mau tahu. Pokoknya lo beresin. Kalau sampai kita disalip sama program lain, itu semua salah lo. Ngerti gak lo? Iya. 10 menit. Aduh. Sebentar aja, Mbak. Baik, kita sudah terhubung langsung dengan istri sah dari Pak Bambang, yaitu adalah Ibu Fili. Selamat siang, Ibu Fili. Apa kabar? Halo, Mbak Thalia. Kabarnya baik. Baik, Ibu Fili. Terima kasih sudah bergabung di Bibir Thalia pada hari ini. Dan sekarang ada yang ingin bicara dengan Ibu, yaitu adalah narasumber kami. Ini siapa? Halo, Mbak Fili. Katanya Reza Rardian. Saya Syasha. Kamu siapa ya? Saya si Pak Bambang, suami Mbak Fili. Oke, yuk on musik sedih. Tahan. Saya mau kasih tahu sama Mbak Fili. Kalau saya sudah menikah sama suami Mbak Fili 2 tahun lalu secara sirih. Apa? Saya kesini untuk menuntut hak-hak saya pada suami Mbak. Mungkin Mbak Fili gak percaya. Tapi lihat foto ini. Ini adalah foto kita lagi akad. Acara apa ini? Kalian gak punya hati! Parah. Halo, parah, Ibu Fili? Parah. Ibu Fili, saya masih terhubung dengan Anda. Wah, hilang sinyalnya dia nih ya. Hilang lagi ya. Sepertinya ada gangguan teknis dan terima kasih Sasha sudah bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bibir Thalia, lebih dari gosip. Thank you so much team for all your hard work today, especially Melenu. Udah berhasil ngebuat Mbak Fili on cam. Akhirnya gimana Melenuk sampai akhirnya Fili mau on cam? Iya, jadi Melenuk bilang gini sama Mbak Fili, kita mau kasih surprise untuk Mbak Fili. Mbak Fili dapat kesempatan langsung untuk ngobrol sama Reza Rahadian. Dia percaya, Mbak. Oh my God, Melenuk. Tapi gue acungin jempol, usaha lo keren banget. Makasih, Mbak. Ya. Tuh Chan, gimana Chan? Malu dong Chan. Lo sebagai produser lapangan masa kalah sih sama anak kreatif kayak Melenuk gini? Dan kali lebih spontaneous dong, ya. Kalau kayak gini kan malu jadinya, ya? Buat next episode, lo pengen. Lo email ke gue ya? Iya, Mbak. Ingin ketemu di Italia. Orang yang gemes sekali, pamit aja. Mbak, maaf ada tamu mau ketemu sama Mbak Thalia. Siapa? Nggak tahu, Mbak. Hah? Kok bisa gak tahu? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Mbak. Ya, ya. Ini lo ngirim orang siapa lagi sih ke kantor? Siapa? Ini sepupu lo yang mana lagi emangnya? Banyak banget kayak sepupu lo yang mau dikenalin. Enggak. Bukan sepupu lo. Yang bener lo. Enggak, maksud gua. Sepupu gua kan sampai Jakarta tuh weekend. Hari Sabtu rencana gua baru kenalin sama lo. Emang kenapa sih? Ya udah oke, okay. Kalau gitu. Gua usir aja nih orang ya. Nggak jelas. Dia sensi. Shh.
Talia. Silakan, silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana? Ada perlu apa nih? Saya datang kemari karena diminta untuk mengajari kamu mengaji. Saya? Betul. Mengajari mengaji ya? Wah, kalau ngajar-ngajar ngaji, kebetulan studionya bukan di sini. Karena ini studio gosip. Yang biasanya kuliah subuh itu di sebelah. Bukan. Yang bukan. Biasa ngajar ngaji. Talia, putri dari Ibu Dahlia kan? Iya. Ibu kamu yang minta saya sini. Ibu saya? Kok bisa tahu nama ibunya si bos? Diajak taaruf kali. Mungkin saya akan confirm ke ibu saya nanti. Tapi, no. Hari ini tuh saya lagi sibuk banget. Kebetulan jadwal lagi padat. Jadi lebih baik saya permisi dulu, ya. Talia. Nanti saya beresin deh sama ibu saya. Oke? Makasih ya Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Masih kerja aja sih Bu, udah malam. Iya nih. Bu, masa aku punya cerita lucu deh. Tadi di kantor, tiba-tiba ada orang datang, cowok. Mau ngajarin aku ngaji, masa Bu? Oh ya? Tahu tuh. Dia ngakunya sih kiriman ibu. Ganteng nggak? Ganteng sih relatif lah ya. Ya, badannya sih tinggi, keker, kulitnya sawo mateng. Penampilannya kayak Pak Haji gitulah, yang pakai sorban, pakai peci, pakai baju koko. Berarti persis kayak tamu yang ada di bawah itu dong. Hmm? Siapa? Gak ada tadi aku lihat di bawah. Ada di ruang keluarga. Bu. Itu siapa Bu? Gak bener deh. Itu orang yang tadi mempermalukan aku di kantor. Itu siapa sih? Kiblat, masa kamu gak ingat? Anaknya Kiai Umar, sahabatnya ayah. Dulu kan kamu sering ketemu waktu masih kecil. Bu, terus kenapa dia mesti di sini terus ngajarin aku ngaji gitu? Kan aku gak pernah minta aku diajarin ngaji. Udah. Ibu lagi nanggung nih, mau selesaiin desain coffee shopnya Bu Eli. Ibu sekarang ngomong sama dia deh, daripada aku yang turun. Kamu apa-apaan sih? Ya udah kalau gitu aku yang turun. Talia. Kiblat. Maaf kayaknya Talianya belum bisa malam ini. Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Bu. Saya mengerti memang butuh waktu. Makasih udah datang. Saya anterin ke depan. Ya. Talia. Ya Bu. Ayo diskusi. Ibu mau cerita sama kamu tentang wasiat ayah. Ayah sama ibu dari kecil bersahabat dengan ayah ibunya Kiblat. Kita udah kayak saudara. Kamu tahu nggak? Nama kamu Talia itu yang ngasih ibunya Kiblat. Yang benar Bu. Talia dari kata tali dan A adalah amanah. Maksudnya supaya tali persaudaraan di antara kita gak pernah putus. Dan itu jadi amanah kita bersama. Waktu itu udah puluhan tahun yang lalu. Mas Umar lagi menyelesaikan pembangunan pesantren. Tapi ternyata mereka kekurangan dana. Ayah dengan senang hati bantu. Kamu ingat waktu kamu masih kecil, kita suka liburan ke kebun coklat milik ayah? Ingat?
Iya, Talia inget. Nah, itu ikut diwakafkan juga untuk bantu ekonomi pesantren. Ayah kamu, walaupun dia nggak belajar agama secara mendalam, tapi dia cinta ulama, cinta ilmu. Makanya dia mau bantu dengan apapun yang dia bisa. Yang paling istimewa dari cerita ini, waktu Mas Umar tanya sama ayah, gimana cara ngembalin uangnya? Ayah kamu bilang, biar satu saat nanti dibayar dengan ilmu. Mas, numpang tanya, kiblat di mana ya? Oh, kiblat. Mereka mbak, PSC jenenge kiblat. Kuyo ngulon. Iya ngulon. Tapi rodok nganan di desa menus. Set, ditelok toh. Pas pucuk ane Masjidil Haram. Udah. Bukan kiblat masjid, bukan. Maksudnya Ustadz kiblat. Oh, alam mbak. Gus kiblat. Kalau Gus Kiblat, kantornya sebelah sana, Mbak. Beriko, lurus mawon. Nah, mereka tuh bekerjanya secara bergantian gitulah. Ah, diminum dong, Pak. Silakan. Kenapa kemudian mereka kita mulai libatkan di produksi? Saya kasih lihat contoh produk yang sudah siap distribusi ya, yang sudah diolah. Ada sebelah sana, mari. Nah, ini dia salah satu contoh produk yang sudah dikemas dan siap didistribusikan. Boleh dilihat. Satu hal yang membedakan produk kami dengan produk yang lain, santri di sini, baik itu mereka sedang di kebun ataupun juga di pabrik, mereka wajib berwudu. Nah, kalau misalnya wudu mereka batal nih, mereka harus wudu lagi. Dan begitu seterusnya sampai jam kerjanya selesai. Karena tujuan utamanya sebenarnya adalah selain kami mengajarkan para santri melalui mereka merawat kebun, dengan menjaga wudunya mereka bisa selalu menjaga hatinya, merawat hatinya. Soal kerjasama ekspor coklat, kita sepakat untuk mengambil bahan coklat mentah dari sini, Bos. Alhamdulillah. Pokoknya nanti untuk draft kontrak kerjasamanya, bagaimana distribusi dan lain-lain, saya email aja, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiblat, saya ingin menyambung percakapan sama ibu kemarin. Kebetulan... Maaf, saya potong. Saya harus mengajar tadi. Sebentar ya, nggak lama kok. Pak Bambu? Ya, Mas. Langsung ditandatangan terus langsung ditaruh aja di kantor. Iya, jadi kemarin saya baru diinfokan sama ibu. Maaf banget kalau kemarin saya... Nah, maksud saya kesini saya cuma minta... Maaf banget, tapi ada saya apa, harus ngajar. Saya nggak bisa ninggalin kelas. Pak Bambu ini tolong dikasih minum Mbak Talia ya. Kamu bisa nunggu di ruangan saya atau... Nanti Pak Bambu yang atur. Santai. Saya ngajar dulu. Mari. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nama saya Bambu. Silahkan duduk, Mbak. Silahkan duduk. Nama saya Bambu, Mbak. Santri-santri sini manggil saya Ustadz Bambu. Cuman Mbak Talia nggak usah panggil saya Ustadz. Ustadz itu artinya guru, Mbak, dari bahasa Arab. Ustazun, sama kayak kursi. Bahasa Arabnya itu kursiyun. Tapi kalau meja, ini bahasa Arabnya maktabun. Bukan mejaun. Saya suka bercanda emang orangnya. Nggak apa-apa kok, Pak. Kok panggil Pak? Panggil aja Mas. Kita seumuran kok. Saya gini-gini lulusan S2 di Kuwait. Oh iya? Jadi panggilnya Mas Bams. S-nya 2. Mas Bams. Gak lucu ya? Anak-anak biasanya ketawa kalau saya ngomong kayak gitu. Oh iya, mau minum apa? Teh atau kopi? Teh boleh. Kok teh? Gak kopi? Enggak. Tehnya habis, Mbak. Saya pikir Mbak bakal milih kopi. Kopi aja ya? Iya, apa aja deh, Mas. Kopi boleh. Pakai gula? Pakai sedikit. Gula ada. Saya bikin ya sekarang ya. Ditunggu ya. Iya. Jangan kemana-mana. Thank you.
Anak-anak, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan dan memberikan pengantar terkait dengan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Di sini masih ada yang ingat? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Ada yang berani? Saya, Gus. Oke, yuk. Asma adalah nama, Husna adalah baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah, agung, dan mulia seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kata-kata haruslah hidup dalam tindakan kalian sehari-hari. Sebagai misal kata cinta. Kata cinta ini kalau hanya diucapkan, tidak ada bukti nyatanya, tidak ada tindakan nyatanya, tidak ada tindakan setia, tindakan menjaga, membimbing, maka pada akhirnya kata cinta ini hanya sebatas sebuah kata yang tidak memiliki makna, tidak berarti. Alias gombal. Di sini ada yang suka gombal enggak? Cewek namanya Dosan itu. Gus. Ya tenang, tenang. Enggak apa-apa, Nizar. Biasanya yang suka nunjuk tuh sisa jarinya ke dia semua kok. Semua sudah menjadi ketentuan dari Allah. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Keluarga kaya, miskin. Kita tidak bisa memilih warna kulit seperti apa yang kita punya ketika kita terlahir ke dunia. Mau coklat, hitam, putih, sawo matang. Atau begitupun juga dari suku mana kita berasal. Mau dari suku Bugis, Jawa, Batak, Chinese. Maka dari itu, menghormati sesama manusia adalah pula memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, laiki Gusti Plat. Oh, ya wis ayo ayo. Di mana? Nyun sewu, Gus. Tentang acara gosip menurut Gus Kiblat pripun? Saya tadi lihat Mbak Talia loh, Gus. Itu yang di TV-TV. Kelihatannya mau menemui Gus Kiblat. Ini bukan gosip lagi loh, guys. Gus. Ya, Beb. Mbak Talia niku cuantik lho, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngumpulin tugas, Gus. Iya. Gimana tadi, Beb? Ngapunten, Gus. Cantiknya niki mboten hoak. Fakta niku, Gus. Sekarang saya tanya balik. Gosip itu berhubungan dengan apa? Bahasa, Gus. Betul. Kata-kata, Gus. Ngobrol. Cangkruan, Gus. Ya, semuanya betul ya. Jadi nilai dari bergosip, ngobrol. Kalau dikaitkan dan kita lihat dari sudut pandang faedah 99 nama Allah, di mana Allah Maha Tinggi, ini punya penjelasan. Coba, ada yang bisa jelaskan? Gus, gosip adalah contoh penggunaan bahasa komunikasi yang rendah. Cuman mencari keramaian, tapi nggak begitu banyak gunanya, Gus. Nama Zar. Niku, Gus. Kenapa, Nuk? Mbak Talia kok susah banget sih dihubungin, Mbak. Gue lagi ada acara keluarga. Mbak, kuasa hukum Pak Bambang mau ketemu sama head program malam ini juga. Terus Pak Bambang itu merasa kalau misalnya program kita itu merugikan nama baik dia, Mbak. Udah lah, Nuk. Lo nggak usah panik. Terus yang lagi, Mbak. Kalau program kita sama narasumbernya itu semuanya fiktif, kata mereka. Gue udah biasa berurusan sama orang yang kayak Pak Bambang gitu. Paling cuma gertak sambel doang. Mbak, aku harus gimana dong, Mbak? Iya, nanti gue yang bilang Mas Teddy deh. Tapi kata Mas Teddy... Halo? Halo? Mbak, kata... Mbak... Kok mati sih? Gerimis sih. Hujan lagi. Sorry banget ya, Mas Teddy. Gue udah biasa ketemu sama orang yang kayak Pak Bambang gitu. Palingan juga dia cuma gertak sambel doang. Pokoknya gue nyampe Jakarta malam ini deh ya. Ini gue lagi nyigat mobil nih, oke? Stop! Berhenti dong! Mas Burhan, saya lagi di tengah jalan nih. Ayo jemput saya, cepetan ya. Talia. Thank you.
saja nih anak kiai. Payung padahal dua, yang dibawa satu. Kamu tuh ngapain sih di sini? Saya tuh bener-bener gak pengen ya dengerin semua nyinyiran kamu tadi. Saya kesini cuma karena wasiat dari ayah saya. Talia, saya gak ada maksud buat menyinggung hati kamu, Talia. Apa yang tadi kamu dengar di kelas, itu memang ilmu yang harus saya ajarkan. Oh, jadi ngolok-ngolok tamu yang datang itu termasuk yang kamu ajarin di kelas. Kamu tau gak sih, jadi produser itu susah sih, Blat. Kamu jangan sok suci deh. Saya paham kamu marah. Tapi kalau lagi hujan begini, jalanan di ujung desa itu banjir. Kamu juga gak bisa ke terminal. Mendingan kita balik ke pesantren. Udah, Blat. Ya? Blat, tunggu. Saya dikirim saya bisa sendiri. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai. Silakan duduk. Yai dapat salam dari ibu. Oh iya. Alaiki wa alaihassalam. Kamu istirahat aja dulu di sini. Anggap aja rumah sendiri ya. Nah yang belakang itu kamar almarhumah ibunya kiblat. Lalu terus mentok sana itu, langsung ke ruangan santri putri. Oh iya, iya sih aku ya. Nah dulu nih waktu pondok pesantren ini awal-awal dibangun, ibumu sering sekali ke sini. Nginepnya ya di situ, di kamar ibunya kiblat. Itu ayah tuh. Iya. Kamu inget gak yang di bawah itu siapa? Itu aku kan. Yang sebelahnya? Itu kiblat yang keriting iya, ya? Iya, itu kiblat. Oh. Saya pamit dulu ke masjid ya. Setiap malam Jumat kami mengadakan sholawatan. Kamu anggap aja rumah sendiri. Makan apa adanya. Duh. Gih, Yai. Ini Mbak Talia di depan nih. Gih. Ya. Yuk Talia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekan di. Gih. Lagi nonton apa? Drama Korea, Mbak. Mbak Talia mau password wifi-nya? Ada lho mbak, lancar juga kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ada oleh-oleh buat ibumu. Kemudian dia suka. Ini coklat hasil kebun kita sendiri dan dibikin oleh santri-santri kita sendiri. Oh iya. Wah, enak-enak banget nih kayaknya. Buat dia coklat. Nah, kita datang. Ger. Oke, Bah. Ini anterin Talia ke terminal ya. Mari saya antar. Saya sekalian mau jemput tamu juga. Oh. Iya, Yai. Pagi itu pamit dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku cuma penasaran aja sih. Ya, soalnya kamu hari ini kayaknya gayanya beda gitu sama yang waktu itu di studio. Ya, kenapa enggak dari kemarin-kemarin aja? Sekarang kenapa mesti so asik gitu?
cuma ke terminal loh ini loh. So asik apa lebih keren? Waktu itu saya datang ke studio kamu berpenampilan seperti itu karena gini. Orang kota kan taunya guru ngaji, guru agama, itu penampilan yang berkopiah, pakai sorban, pakai baju koko. Tunggu. Makanya kamu saya jadi... begitu tuh niatnya menyesuaikan. Kok kamu malah nuduh orang kota berpikiran kayak gitu? Kamu jangan salah paham dong. Tapi kan memang manusia punya kecenderungan untuk menilai manusia yang lain dari penampilannya. Jadi istilahnya kemarin, saya main aman aja lah. Lagi pula ya, saya udah berpenampilan seperti itu aja, Talia. Kamu gak percaya sama saya. Apalagi saya datang penampilannya begini. Ya, emang saya gak mudah percaya sama orang. Oh, ya wes. Jadi menurut kamu, orang kota seperti apa saya dengan penampilan saya yang kayak gini? Gak bisa jawab kan? Daripada ceramah-ceramah, mendingan setel musik aja gimana? Lebih enak kan? Lebih fresh pikirannya dengerin musik. Nah, lihat. Nanti bis kamu yang mana, kamu bisa tanya penduduk di sini ya. Soalnya kalau saya kasih lihat, takutnya kamu gak percaya lagi. Kiblat. Aduh. Gue juga punya mulut kali. Gak usah dikasih tahu, gue juga bisa nyari sendiri. Ada apa lagi, Bu? Assalamualaikum, Ning Husna. Waalaikumsalam. Maaf, saya agak terlambat ya tadi, lama di jalan. Ini aja barangnya. Ini aja. Ya, saya bantu ya. Si Mas. Maaf. Enggak apa-apa. Gimana tadi perjalanan? Lancar. Alhamdulillah ya. Heeh. Lancar ya. Iya. Budi yang tenang nih. Ye, Bu, tenang. Maaf ya, sedikit berat. Enggak apa-apa. Bu, ya. Bis yang ke Jakarta yang mana sih, Bu? Tuh, warna biru. Yang ini. Yang Kediri. Iya. Nanti oper bis patas. Udah diantar sama cowoknya, Mbak. Biasa cowok kalau ada yang bening, yang lama ditinggalin. Sak noire, re. Sampean ngene lho, golek maneh. Sing sugih. Sing ganteng, tajir melintir. Si, Mbak. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini memang seorang desainer, di samping itu juga jago dalam bermusik. Perkenalkan, nama saya Husna. Jadi nama saya terinspirasi dari 99 nama Allah, Asmaul Husna. Dulu Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya lewat kesenian dan juga musik. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa.
Jadi Ning Husna ini akan berada di sini sementara waktu untuk melakukan penelitian. Nah, sambil penelitian, Ning Husna juga akan mengajarkan pelajaran tambahan berupa ekstrakurikuler dalam fashion design. Silakan, silakan. Nah, terus I, Gus Kiblat gimana? Gimana apanya? Sepulang dari Kairo, apa sudah punya pendamping apa belum? Sejauh yang saya tahu sih sepertinya belum. Husna juga sepulang dari Korea sampai sekarang belum ada pendamping. Ya, tapi itu kan terserah nanti bagaimana anaknya, Bu. Iya. Ya, kita kan ini orang-orang tua yang hanya mencoba memberi ruang, bukan begitu? Iya, Mas. Untuk menjaga tradisi. Benar. Ah, ini ibunya Husna ini masih sepupu. Oh. Sama kayak Yi dengan mendiang. Iya. Nah, ya. Iya. Kiblat dan Husna sepupu. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Gus, titip Husna ya. Insya Allah, Bu Nyai. Justru sebenarnya saya yang hendak menitipkan para santri sama Ning Husna. Masya Allah. Supaya lebih berpandangan luas dan punya keterampilan. Insya Allah, Bu. Sorry, gue telat. Tolong dong titip ke ruangan gue ya. Baju gue mana? Udah siapin ya? Nanti gue coba anak-anak, ini gue mau coba bumpernya ya. Makeup? Coba di sini sama ini meja boleh deh. Ini kenapa pada bawa-bawa semua? Semua diganti semua yang udah lama-lama nih. Bangku gue kok ditarik semua sih? Ini setnya mau kemana nih? Boleh meja dong. Cepet meja, turunin semua. Ini kru pada ngilang. Campers gue mana? Ini dia anak. Woy. Lu kemana aja sih? Kita taping atau enggak sih? Kosong begini sih, kita pasti stop episode yang mana? Program lo di cut. Bercanda lo. Lu liat muka gue. Program lo di cut. Makanya HP dihidupin dong, diangkat telepon anak-anak. Kemarin lu coba telepon mau ngasih tahu, lu tau Pak Bambang, masih ingat lu sama Pak Bambang? Lu ingat interview lu? Ingat? Itu mau dibawa ke ranah hukum. Kemarin kuasa hukumnya semua kesini, lu tau lo? Dan gua mati-matian belain lu di depan semua bos. Lu kemana pas gua belain lu? Direksi minta damai. Cuman konsekuensinya, program lo harus kita cut. Iya, gue tahu, tapi gue ngelakuin ini semua karena gue tahu gue benar. Pak Bambang tuh emang salah. Dan semua tentang Pak Bambang itu gue punya bukti-bukti yang kita tuh harusnya bisa menang. Talia, please stop ya. Udah ya. Tingginya udah bagus ya, udah sama banget sama tingginya aku. Ininya juga udah pas sih. Nah, oke. Okay. Barang-barang yang lain tolong diambilin juga ya. Makasih. Iya, yang ganti juga. Sorry ya, Mbak. Aku udah sempet telepon Mbak Talia, tapi Mbak Talia nggak angkat. Akhirnya aku pitching ide Mbak yang buat special episode itu. BOD-nya suka. Terus aku disuruh jadi host plus kreatifnya. Lo licik banget ya. Udah. Bukan yang Mbak Talia yang bilang kalau misalnya kesempatan itu nggak mungkin datang dua kali. Ya, nggak ada salahnya dong, Mbak, kalau misalnya aku biayain. By the way, thank you so much ya, Mbak, buat ide kreatifmu. Sabar dulu ya. Bicara. Thank you.
Talia? Ngapain kok belum tidur? Program Talia di-cut, Bu. Ya udah. Diambil positifnya aja. Jadi kan sekarang kamu udah gak perlu ngegosip lagi tuh di acara kamu. Bu, program Talia tuh rating 1, Bu. Yang harusnya tuh fatal banget, Bu. Gak bisa program rating 1 itu di-cut. Satu step lagi Talia tuh bakal jadi eksekutif produser, Bu. Kalau kayak gini caranya, sia-sia dong semua yang udah Talia build dari awal, Bu. Coba kamu cerita. Kenapa acara kamu bisa di-cut? Nah itu dia, Bu, yang Talia gak ngerti. Sebab akibatnya tuh gak jelas, bikin Talia bingung. Semuanya tuh kayak gak masuk akal. Ya cerita aja. Banyak kok kejadian di hidup ini yang gak masuk akal. Bu, udah gak usah mulai sok filosofis deh. Yang jelas bener kata Mbok tadi. Udahlah, Non, laki-laki tuh cuma bos sial. Kerjaannya cuma bikin kacau. Ada laki-laki yang bikin kacau? Siapa? Biasanya kamu yang bikin kacau laki-laki. Bu. Siapa yang bikin kacau kamu? Kiblat, Bu. Kiblat. Memangnya dia berbuat apa sama kamu? Ibu telepon Mas Umar. Bu, jangan, Bu. Gak usah. Udah deh, Bu. Intinya, Kiblat itu adalah sumber kekacauan yang dialami Talia saat ini. Disyukuri aja semuanya. Mungkin abis ini kamu mau dapat acara yang lebih bagus. Kuliah subuh. Enggak. Gue gak mau ngambil program kuliah subuh. Gue gak ngerti agama, Mas. Gimana gue mau ngerjain? Ini tuh perintah direksi. Masa lo gak bisa ngelakuin sesuatu sih? Pasti bisa, gue tuh tahu kemampuan lo. Gue tuh tahu lo tuh produser yang handal, presenter yang hebat. Lo mau gue taruh di tengah hutan kayak, gue lempar ke tengah laut kayak, lo bakal survive. Ya ampun, Mas. Tapi lo tega banget. Tolong pindahin gue ke program yang lain, kek. Gue udah ngerjain program rating tinggi, terus tiba-tiba gue diturunin jadi di kuliah subuh. Which is itu yang biasa dipegang sama produser yang ratingnya rendah, kan? Talia, coba deh lu pikir pakai kepala jernih ya. Ini tuh adalah momen lu untuk buktiin ke bos-bos kalau bisa jadi eksekutif produser. Lagian kan lu pinter. Lu pikirin gimana caranya bikin acara kuliah subuh bisa dapetin rating yang bagus, yang tinggi gitu loh. Kalau parah, Mas. Sore meeting ya sama anak kreatif. Permisi, Pak. Masuk, Pak Faisal. Gue udah meeting sama Pak Faisal. Terus lusa, lo inget taping pertama lo kalau nggak salah lusa deh. Studio 5. Sini sih, laporan gimana? Ini, Pak. Hasil materi kalian. Talia dipindahin, Bu, ke program kuliah subuh. Alhamdulillah. Nauzubillah, Bu. Kok ibu bisa-bisanya sih? Kenapa sih? Ibu sih seneng dengernya. Kuliah subuh. Kayaknya gimana gitu? Nggak gimana-gimana deh, Bu. Program kuliah subuh itu program yang ratingnya tuh paling rendah. Itu program buangan. Ibu lupa. Ada titipan buat kamu. Dari siapa? Dari Kiblat. Idih, ngapain dia ngirim-ngirim ginian? Sok romantis banget. Itu buat pengantar. Sebelum nanti dia ngajar kamu langsung. Bu, dia tuh serius pengen ngajarin aku ya? Belum diajarin aja, hidup aku tuh udah sengsara, Bu. Gimana diajarin sama dia? Tambah sial lagi bisa-bisa aku. Kamu yakin itu karena dia? Jangan-jangan semua itu karena kamu gak menjalankan wasiat ayah kamu. Baik, untuk menutup acara ini, kita persilakan Ustadz Malik dengan kata penutup. Silakan, Ustadz. Terima kasih.
ibu-ibu yang di studio dan ibu-ibu juga yang di rumah, pada dasarnya manusia itu kalau ingin bahagia. Tolong dong anak kreatif Ustadznya, tolong dong dikasih tahu dong. Atas segala nih. Gak bisa standby 3 itu. Ambil wipes, wipes. Allah menyampaikan. Kem, barang siapa tolong ya. Ini gambar kita ambil di YouTube-YouTube aja deh. Karena nih penontonnya enggak banget pada ngantuk semuanya. Tetapi kalau kita ingkar terhadap nikmat itu Allah, jangan shoot orang lagi ngantuk dong. Tolong dong, ada bau dong, masih tampan dong. Ke Ustadznya ya. Tolong dong anak kreatif. Loh, Natalia. Oh my God, Tunuk. Kenapa lu ngapain di sini? Bukan sama Chandra. Aku udah bilang sama Mas Teddy, aku mau pindah ke programnya Mbak Talia aja. Aku aneh banget. Sembarangan, parkir. Terima kasih banyak, Ustaz, atas kata penutupnya. Lo bisa mau bilang, bantu gue sekarang, kasih papan yang gede, kasih tau Ustaznya, supaya bisa lebih bergairah gitu. Ini penonton pada ngantuk semua, bisa hancur rating gue. Baiklah kalau gitu, pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Kita abis ini break aja deh. Lo tau dong apa yang mesti lo lakuin ya? Oke, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ya. Oh ya. Kasih ya, Mas. Oh ya, ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sarapan. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Tapi kalau ada teh panas sih boleh. Oh, maaf, Pak Ustaz. Huh? Saya melenduk. Kenapa melenduk? Melenuk. Oh, Mbak melenuk. Iya, kreatif sekarang di program ini, Pak Ustadz. Datang ke sini mau coba ngasih saran untuk Pak Ustadz. Kalau misalnya masalah materi tentang agama gitu ya, melenuk yakin itu udah pakarnya loh, Pak Ustadz ya, untuk menyampaikannya. Cuman cara bicara Pak Ustadz mungkin lebih berenergi lagi. Kalau Pak Ustadznya lebih semangat lagi, yang nantinya juga jadi semangat, jadi nggak tidur gitu kayak tadi. Ya, Mbak melenuk kan sudah tahu kalau soal konten itu wilayah saya. Insya Allah saya menguasai itu. Tapi kalau soal ibu-ibu penonton tertidur, itu Mbak Melenuk harus cari penonton yang lebih cerdas, yang sabar, yang berkualitas. Karena apa? Acara-acara keagamaan memang berat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia, produser program acara ini. Oh, Mbak Talia yang acaranya Bibir Talia itu ya? Ini nggak salah nih? Nggak, Bapak nggak salah. Yeah. Yang salah itu Pak Ustadz tuh gaya bicaranya tuh kayak kurang greget gitu, Pak. Nah, di sini saya ngerasa, wah kalau penonton nggak bergairah kelihatan ngantuk kayak gini. Karena penyampaian Bapak yang luar biasa kaku, kalau begini jadinya rating saya bisa anjlok, Pak. Gitu. Kaku? Iya. Memangnya saya harus bilang, jamaah, gitu. Jujur, saya tidak terima dibilang kaku. Tapi kalau misalnya kayak gini terus, saya juga terpaksa nih, Pak. Nggak bisa melanjutkan. Oke, oke. Mbak Talia, boleh cari narasumber yang baru untuk menggantikan saya. Insya Allah saya ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi lunasin. Assalamualaikum. Betul, Talia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan lahir dan kapan dia akan mati. Talia mimpi ayah pergi. Nanti kalau ayah tidak ada, siapa yang ajak Talia ke kebun coklat? Yang bantuin Talia kalau banyak tugas. Nih,
Ayah sudah tuliskan 99 nama Allah di buku ini yang bisa nemenin kamu di saat kamu menghadapi kesulitan. Kita selalu bisa minta perlindungan Allah dengan menyebut 99 nama indahnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Mbak Talia, Mbak Talia, Mbak, aku punya ide, Mbak. Ah, udah Nu, udah bodo amat deh. Mau nih program ratingnya terus jeblok kek. Mbak Talia, aku inget sama cowok yang waktu itu pernah nyamperin Mbak Talia ke studio yang penampilannya tuh paling beda tuh Mbak. Siapa sih namanya tuh? Aurat. Kiblat. Nah, iya. Gimana kalau dia jadi narasumber Mbak? Yang kayak dia penonton pasti suka. Nu, lu yang benar aja dong. Masa kiblat sih? Gak mungkin lah dia jadi narasumber gue, lo pikirin dong. Aku udah search Mbak, di station lain gak ada yang namanya acara kayak gini pakai dai yang masih muda, ganteng, wawasan agamanya luas Mbak. Mayoritas tuh mereka tuh dai-dainya udah agak-agak tua gitu. Iya gue tahu, tapi gak kiblat juga dong. Gue gak mau berurusan sama dia lagi kalau bukan karena wasiat bokap gue. Pagi begging-begging sama dia jadi narasumber. Yang ada makin gede kepala tuh dia. Wasiat? Udah jodoh sih. Jodoh apanya maksud lo? Jodoh sama program ini. Takdir gitu maksudnya Mbak. Udahlah. Gue sekarang udah, ya udah gue kerja sebisa dan semampu gue aja. Tapi gue udah gak peduli lagi sama rating. Mau gue dipecat besok juga gue gak peduli. Gue udah nyerah. Gue udah terasa pusing gue. Natalia tuh, kalau misalnya nyerah kayak gini tuh kayaknya bukan Batalia banget gitu Mbak. Mbak Talia inget gak sih kalau misalnya Menenuk lagi ada masalah, Mbak Talia selalu nyemangatin Menenuk untuk terus Nuk, sampai ujung Nuk, pasti ada solusinya Nuk, jangan nyerah. Justru sifat Mbak Talia yang itu yang bikin Menenuk tuh kagum sama Mbak Talia. Sorry ya, ganggu lagi. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu? Baik. Aku sebenarnya kesini mau nanya. Ini kan saya sedang di tengah-tengah kelas. Bisa nanti aja? Aduh, jangan nanti dong. Please, saya udah gak ada waktu lagi nih. Gini ya, Kiblat. Saya tahu pertama kali saya ketemu kamu tuh saya salah banget. Saya kurang sopan sama kamu. Tapi gak bisa dipungkirin, semua kejadian yang ngebuat saya bisa dipecat dari program saya tuh juga karena kamu. Nah sekarang saya dipindahin ke program dakwah. Jadi sekarang saya mau kamu supaya bisa bantu saya. Saya minta kamu jadi narasumber tetap di program saya. Talia, sebentar. Tadi kamu bilang kamu dipecat dari pekerjaan kamu karena saya. Saya kurang paham bagian situnya. Gini, ini kan saya lagi ngajar. Kebetulan kelasnya tajwid. Kalau kamu mau ikut, boleh. Nanti saya carikan tempat duduk. Atau kalau misalnya kamu mau nunggu saya setelah ngajar, boleh. Itu pun kalau kamu mau. Permisi. Mas Burhan di mana? Jemput saya sekarang ya. Urusan saya udah selesai. Mas, jemputnya nanti dulu ya. Ada urusan baru lagi. Assalamualaikum Mbak Talia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Husna. Saya tuh ngefans banget sama Mbak. Suka nontonin Mbak di YouTube. Oh ya?
banyak orang berbicara tentang Mbak. Dan saya yakin itu hal yang baik. Mbak tuh keren, menginspirasi. Suatu saat saya berharap banget bisa seperti Mbak. Kamu guru di sini? Baru Mbak, saya baru datang. Jadi baru bantu-bantu kelas kesenian di sini. Kalau Mbak kok di sini? Ini jauh tuh dari Jakarta. Lagi nggak ada syuting? Oh enggak, saya lagi ada urusan aja sama Kiblat. Gus Kiblat? Orangnya baik Mbak, Masya Allah. Kalau ngajar itu tulus, jadinya pembawaannya enak. Favorit santri di sini. Oh. Ini Gusna? Iya. Sudah ditunggu santri untuk pelajaran tambahan. Mari saya antar. Siap. Pak, saya pamit dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Loh, Kiblat? Kamu gimana sih? Saya kan nunggu kamu dari tadi. Ya sabar dong, Talia, sabar. Minum aja dulu. Mau apa? Kopi? Teh? Coklat panasnya enak loh, Mbak. Bikinan santri sini dari kebun sendiri. Makasih nih, Musa. Saya nggak mau minum. Udahlah. Kalau gitu kamu jangan lama-lama. Oke. Insya Allah. Ah, enak ya jadi anak Kiai yang ganteng ya gitu. Ada yang cakep dikit tinggal dijodohin ya langsung. Saya ini apalah mbak? Udah baca doa enteng jodoh, amalan mahabah gak pernah putus. Gini-gini aja. Serem amat muka mbak. Tunggu deh, jadi maksud kamu tadi Husna sama Kiblat yang dijodohkan? Nah kalau itu saya gak tahu mbak. Dan saya juga gak mau ngegosip tentang itu. Mbak mau ngejebak saya ya? Oh enggak, justru saya enggak pengen ngejebak. Saya di sini pengen nanya serius sama kamu. Apakah Husna itu anak Kiai sampai akhirnya dia dijodohkan sama Kiblat? Atau mereka saudaraan? Apa gimana? Saya, Mbak, pusing, muter-muter gitu. No comment saya, Mbak. Saya enggak tahu. Iya, tapi saya cuma pengen mastiin aja sama kamu. Jadi benar Husna sama Kiblat dijodohkan? Ya enggak tahu, Mbak. Hobi kok gibah. Allahu Akbar, astagfirullah. Dosa, Mbak. Nah, apa nih? Mau megang? Jangan, udah wudu saya. Enggak, saya mau pulang. Kirain mau megang. Nah, petir. Terakhir kali kedengar petir kayak gini sih ada yang kehujanan. Ya, makasih ya, Dok. Enak, kan? Enak. Ibu suka enggak waktu itu oleh-olehnya? Suka banget lah, Yai. Alhamdulillah. Yai, kenapa gak Yai aja yang ngajarin aku ngaji? Nah, kamu berdua itu benar-benar lupa gimana kalian dekatnya waktu kecil dulu. Lupa? Masa lupa? Nih, Ta, coba lihat ini. Ini kamu waktu kecil, ini Kiblat. Lihat. Waktu kamu kecil dulu itu lari-larian berdua ke sana kemari. Main hujan-hujanan. Main peta umpet sampai maghrib dicariin dadan. Jadi bangkai, dimakan. Jahat kan? Jadi untuk apa kita ngomongin orang lain apalagi yang gak kita kenal? Karena emang gak ada manfaatnya. Ya? Dari sekarang, lebih baik waktu yang kita punya, kita gunakan untuk melatih diri berpikiran positif kepada dan terhadap siapa. Sekian haji kita pagi ini. Besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Buruan udah di depan. Oke. Iya, ke depan sekarang saya udah di depan masjid. Makasih ya. Makasih. Kali ya. Pa.
kamu tuh kalau emang gak mau nerima tawaran saya, kamu bisa nolak lagi. Kenapa mesti nyindir profesi saya terus kayak gini sih? Loh, kamu salah paham ini. Kamu salah paham. Saya bisa jelaskan. Enggak perlu banyak dijelasin. Saya cuma bingung aja gitu. Tampilan kamu, ustadz. Kok kelakuan kamu gak kayak ustadz ya? Nyindir-nyindir orang tenang terus. Tenang dulu ya, tenang dulu kali. Jadi setiap pagi di sini kita memang selalu rutin ngaji fikih. Kebetulan untuk hari ini, tentang ghibah. Kalau besok, itu babnya tentang sedekah. Kalau gak percaya, datang lagi aja besok. Lo pikir gue ada waktu? Lupain aja tawaran gue. So, udah nawarin lo. Wan, semua perhatiin gue, denger gue. Sana semua denger gue. Ini yang gue mau, dan ini yang gue suka. Episode perdana Bisikan Chandra rating nomor 1. Serius? Please, share it naked dikit lah. Oke? Okay? Siap, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Oh my God. Oh my God. Wow. Congrats, Chan. Rating 1. Thank you ya, Mbak. Selamat ya, Chandra. Thank you. Oke, Chan. Kita meeting dulu ya. Bentar, Melano. Lo gak mau masuk program gue? Ya bukannya apa-apa, gue sayang aja sama lo. Gue tahu lo kan anaknya pintar. Lo tuh kreatif banget. Ya gue sayang aja kalau misalnya lo diem terus-terusan di program yang ratingnya jeblok. Wah, meeting dulu ya. Ger? Iya, Pak. Abah dengar dari Ibu Talia, katanya kamu menolak program acaranya Talia. Apa? Ngapunten nih, Mbah. Soal itu, Kiblat merasa masih terlalu muda, Mbah. Di luar sana kan masih banyak ulama yang lebih tinggi ilmunya, lebih kompeten lah. Eh, Cung, dolanan bal-balan kan? Di. Eh, cukup balik? Di. Lagian, Bah, Talia tuh kayaknya gak suka sama Kiblat. Tiap ketemu berantem terus. Kamu itu. Tapi maaf, Mbak, ini Ustadz Kiblat sebenarnya konsul gak sih, Mbak? Aduh, lupain aja deh Ustadz Kiblat. Besok. Bani hasil presentasinya? Iya. Thank you ya. Tapi kayaknya dia gak bisa datang deh. Ustaz yang kemarin standby kan? Standby tapi minta bayarannya 2 kali lipat, Mbak, yakin? Gimana, Pak? Iya. Gak mungkin banget. Ger. Dulu waktu Abah ingin bikin masjid dan pesantren ini, Abah gak punya uang sama sekali. Blas. Semua seperti mimpi. Sampai suatu ketika almarhum ayahnya Talia bilang, Mar, Allah itu bekerja dengan caranya sendiri. Itu adalah kalimat dari kiai kita dulu. Abah seperti diingatkan lagi. Seringkali kita manusia diuji sampai di luar batas nalar kita hanya untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Akhirnya setelah melalui jalan yang panjang dan sulit sekali, alhamdulillah, masjid dan pesantren ini bisa dibangun persis pada saat kamu lahir. Oh my God. Kamu oke, Ger? Siar agama itu selalu baik. Siapa tahu justru di dalam program itu kamu sekaligus bisa mengajarkan Talia agama, toh? Sesuai dengan wasiat almarhum ayah Talia. Coba nanggir. Allah bekerja dengan caranya sendiri. Si Cine, siapa yang bilang Talia membenci kamu? Siapa?
Kalaupun iya, gak mungkin dia jauh-jauh ke sini cari-cari kamu. Gue ini. Mas, masuk sebelah sana. Mbak Talia. Ya? Aku mau nanya nih. Apa kemarin kan kita salam pas opening begini nih. Assalamualaikum, kemarin gitu kan? Ya, samain aja sih. Cuma ya yel-yelnya lebih diulang-ulang aja. Karena kan nih, ibu-ibu pada ngantuk nih semua. Jadi biar lebih semangat lagi. Ikutin aja apa kata ustadznya, nanti dia marah-marah lagi. Ustadz yang marah? Yang baru? Yang baru yang mana? Yang kemarin, yang biasa. Itu. Yaudah mas, nanti paling improve-improve aja ya pas openingnya. Saya minta maaf ya. Saya pikir ini adalah cara paling tepat untuk menjalankan wasiat ayah kamu. Maaf ya. Loh, itu Husna, dia mau in frame juga? Gini Talia, Ustazah Husna ini dia punya cerita yang cukup menarik. Meskipun dia tumbuh dan besar di lingkungan pesantren, tapi dia udah keliling dunia. Tunggu. Gak semudah itu merubah konsep program. Tunggu deh. Nono! Gus Gibran, gue gak ngerti deh, si Husna tuh mau dimasukin bagian mana ya? Gak semudah itu kan ngerubah konsep kita. Ini one hour to on air loh mbak. Jadi menurut aku kayaknya kalau misalnya mbak Husna langsung ikut inframe juga akan lebih bagus mbak. Coba mbak Talia bayangin. Cowok Indonesia ganteng anak kiai didampingin sama cewek imut anak kiai juga mbak. Kita bisa bikin role model baru. Emang Husna anak kiai? Mbak Talia baru tahu. Panggilannya Mbak Husna itu Ning. Ning itu panggilan untuk anak kiai cewek. Kalau Gus, panggilan untuk anak kiai cowok. Ini perfect banget menurut aku, Mbak. Penonton pasti suka. Oke, menu nanti di briefing ya. Yang penting sih hari ini episode-nya dibuat lebih santai aja, lebih fun, terus banyakin interaktif dan dialog sama penonton. Karena kita juga lagi pengen targetin milenial juga. Siap, insya Allah. Thank you ya. Langsung briefing aja. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi, Ibu-ibu. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu tentunya di pagi hari ini di kuliah subuh. Kita kali ini berbeda nih Bu. Nah sekarang narasumbernya nih ada dua nih. Assalamualaikum Gus Kiblat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ning Gusna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tumbuh dan besar itu di lingkungan pesantren. Kalau bicara tentang ilmu, ilmu itu akan lebih baik kalau diaplikasikan dengan terjun langsung ke masyarakat. Dan akhirnya saya bercita-cita pengen keliling dunia supaya bisa lihat dan menyaksikan kehidupan umat muslim di luar sana, dan alhamdulillah pelan-pelan terrealisasi. Dan akhirnya saya bisa ngelihat perjuangan mereka mempertahankan akidah dengan segala tantangan yang ada, dan hal itu bikin saya makin ngerasa kecil tapi juga ngerasa dekat sama Allah. Masya Allah. Silakan disiapkan pertanyaannya, bisa langsung ditanyakan tapi nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Kuliah Subuh. Tolong supaya angkat dong. Ungu tolong ganti dong itu LED-nya sama yang baru. Tentunya untuk 100 episode ke depan kita akan membahas tema yang begitu spesial, yaitu Asmaul Husna. Alhamdulillah hari ini masuk ke nama yang kedua dari nama Allah Ta'ala, yaitu Ar-Rahman. Nah, nama ini seringkali digandengkan dengan nama yang ketiga. Ada yang tahu apa? Ar-Rahim, betul sekali. Nama yang menunjukkan kasih dan sayang. Kita ada di top of the top acara subuh, Mbak. Alhamdulillah. Wah, hebat nih Melenu.
Cantik nggak, Mbak? Oh, Mbak Talia mau nggak? Ini kalau misalnya kita belinya satu lusin, Melenuk bisa dapat diskon. Mbak Talia 6, aku juga 6. Huh? Kan programnya udah ganti, Mbak. Jadi kitanya juga harus menyesuaikan. Aduh, Melenuk. Mana nih laporan kreatif? Iya. Melenuk lanjutin untuk tapping nanti ya, Mbak ya. Mbak Talia nyusul ya. Oke. Dah, Mbak. Episode ke-70 ini kita udah ada tamu spesial. Okay. Datang jauh-jauh dari Korea dan beliau ini sudah lama tertarik dengan Islam. Masya Allah. Langsung aja ya kita panggil ya. Boleh, silakan. Mari kita sambut Ayana. Masya Allah, Ayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu. Annyeonghaseyo. Saya menonton tayangan ini di YouTube setiap episodenya dan saya kagum dengan penjelasan Gus Iblat tentang nama-nama Tuhan. Oke, kita latihan lagi ya yang kayak tadi ya. Oke. Nah, Ibu, tadi Ayana menyampaikan Ibu dengan Assalamualaikum, Annyeonghaseyo gitu ya. Waalaikumsalam, Annyeonghaseyo. Dan baik. Apaan sih? Alhamdulillah, silahkan sih. Assalamualaikum ibu-ibu, annyeonghaseyo. Jadi ternyata ada kesamaan budaya antara budaya Islam dengan budaya Korea. Zaman dulu kita Korean juga pakai pakaian yang besar macam ini. Ya, kita harus menutup aurat, ya harus pakai kaos kaki juga. Oh iya. Ya. Tangan dulu dong, ibu-ibu. Ibu seneng deh. Sekarang kita bisa olahraga bareng lagi kayak gini. Udah lama banget kan? 3 tahun ada kali. Coba waktu kamu lagi bawain acara gosip. Boro-boro bisa ketemu kamu. Pagi jadi malam, malam jadi siang. Kamu gimana sama kiblat? Ibu nih, ngapain sih nanya kayak gituan? Kamu suka sama dia? Ibu nih sekarang udah pinter ngegosip ya. Belajar dari mana, Bu? Ya dari kamu lah. Dari siapa lagi? Lagian, kalau kamu emang suka sama kiblat, gak apa-apa juga kok. Ibu setuju. Ibu tuh, lagian kenapa mesti kiblat sih, Bu? Aku jadi curiga deh. Ibu gak biasanya loh masuk-masuk dapur buat kue. Sekarang jadi genit pakai buat-buat kue segala. Mas Umar mau mampir. Kebetulan lagi ada acara di Jakarta. Kamu gimana? Udah sering ngobrol sama kiblat? Aku tuh, Bu, gak cocok lagi sama dia. Masih mending tuh si Husna. Sama-sama anak kiai, cantik, jago agama, pinter ngaji. Nah, aku. Kamu cemburu ya? Hah? Kalau cemburu, jangan terlalu. Kalau benci juga jangan terlalu. Nanti malah jadi rindu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja. Ayo silakan, jangan malu-malu.
Sita, kamu kenapa gugup gitu sih? Pantesan tadi tangannya dingin waktu salib. Kami kesini nggak melamar kok. Ini Mbak, tadi kebetulan hari ini kita ada acara diundang peresmian di yayasan. Pulangnya mampir sini sekalian anak-anak numpang makan boleh tuh? Oh ya boleh, seneng malah. Jadi rame rumahnya. Abib. Kalau melihat mereka berdua gugup seperti ini, aku ingat waktu kamu ditaksir suamimu dulu. Senyum, pelirak-pelirik. Senyum malu. Talia, ini materi untuk episode ke-100. Maaf. Ya. Kalau boleh tahu nanti kita meeting kreatifnya rencananya kapan? Iya, segera. Iya. Kalian ini teman dari kecil loh. Katanya udah lama. Kok jadi kayak canggung gitu sama Kiblat? Sekarang juga ketemu terus kan? Eh, buahnya Bu. Hampir lupa. Ayo, jangan malu. Prinsip yang saya pakai dalam mengajar sebenarnya sederhana sekali, Ustaz. Saya menggunakan 99 nama Allah sebagai pola untuk saya mengajar. Sampai hari ini, dengan harapan para santri pun juga bisa menyerapnya, kemudian juga mengaplikasikannya dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari, dan juga dalam perilaku mereka mencari dan juga menambah ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Wow, Masya Allah. Nah, satu waktu, saya berjalan di antara perkebunan coklat, jadi saya berjalan pelan-pelan, langkah demi langkah, sambil dalam hati saya membaca 99 nama Allah. Jadi saya sebutkan satu persatu nama Allah, kemudian menariknya, langkah saya terhenti di depan sebuah pohon coklat. Pohon coklat di mana saya berhenti itu. Itu yang paling subur, dan tepat dikata Tuhan Maha Pencipta. Seperti memberi jawaban. Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain adalah kemampuannya untuk mencipta. Itu keindahan dari manusia. Saya jadi terinspirasi nih buat ngajar kelas fashion nanti dengan para santri. Silakan diminum. Terima kasih. Ini produk, salah satu produk olahan kita. Gimana Mas Minum? Udah pas belum ya timingnya? Udah pas. Lalu kan nanti ada VT tuh. Nah, jangan lupa VT-nya nanti Tuhan kasihkan Mas kalau masih kayak gini kan. Setiap orang diberkahi Allah kemampuan untuk terus membentuk cita-citanya. Dan Allah sangat suka seseorang yang terus punya cita-cita dan angan. Karena dengan begitu, seseorang akan lebih sering berdoa, memohon, sujud, dan meminta secara mesra kepada Allah. Sesuai janji Allah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang terus-menerus mengingat namanya. Di sini cita-citanya pada mau jadi apa nih? Desainer baju, pengen new fashion jilbab. Kalau yang lainnya? Saya Ustazah. Iya. Mau buka butik. Saya Ustazah ingin jadi model. Gimana kalau besok kita bikin lomba fashion hijab? Setuju nggak? Setuju! Mas Kiblat, Mbak Husna ini buat pilihan aja. Closingnya untuk ajak penonton kalau minggu depan episode spesialan 100. Oh iya, minggu depan episode 100. Ya, sekali lagi ya. Kamera roll. Sekian episode kita kali ini. Jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke episode spesial, episode ke-100. Episode spesial yang akan merangkum seluruh asma Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pokoknya yang kemarin kita kerjain itu udah on track. Tetap pertahanin, jangan terlena karena sharing terus naik. Yang jelas nanti episode 100 gue udah bilang sama bos bahwa kita akan bikin program ini jadi dengan konsep yang lebih grand. Jadi ya gak perlu live sih, tapi pokoknya dengan konsep yang lebih besar. Kita bisa cetak sejarah sebagai program subuh dengan rating paling tinggi. Wah, amin. Iya, jadi buat episode 100 boleh sih nyumbang ide banyak, tapi ide gue mantan kebetulan nanti pernah, jadi tahu ya itu kan ternyata terlibat cinta segitiga. Benarkah di belakang Talia Ustadz Kiblat menjalin hubungan asmara dengan Wisna? Ini belum tentu, bukan doang loh.
cuma selfie sendiri sama Mbak Talia waktu naik mobil berdua. Maksudnya nama Mbak Talia ditinggalin sama cowoknya itu, jemput cewek yang pakai kerudung itu. Hah, Chandra, lo ngapain sih bikin gosip murahan tentang kiblat Husna sama gue kayak gitu? Hah, maksud lo apa? Mbak, bukannya Mbak yang bilang ke aku kalau misalnya kita mau bikin cerita itu harus cerita-cerita fiktif. Sekarang dibalikin kok Mbak malah marah-marah sih? Bukannya program Mbak juga malah makin populer kan? Lo ngomong jangan sembarangan ya. Gue gak suka lo masuk-masukin gue di program lo. Gue gak butuh popularitas. Program gue bisa naik sendiri kok. Cuma lo ngapain sih bawa-bawa nama gue? Mbak, gak boleh baper. Ingat, Mbak dulu bilang ke aku kalau misalnya semua ini cuma hiburan. Jadi gak boleh pakai perasaan, Mbak. Bisa ngomongin kiblat sama Husna, gue bingung sekarang ngomongin. Sekarang jam berapa nih? Semua udah siap kayak gini. Gimana Mbak? Gimana ya? Oh, Pak Kiblat marah ya? I knew it. Gue udah tahu nih, pasti si Chandra tuh cuma dendam sama gue. Gue udah salah banget ngegedein monster kayak dia. Aku juga gak nyangka Chandra bisa kayak gini ke Mbak Talia. Yuk kita break aja deh. Siapin mobil, kita mau ke Kediri. Pokoknya tim kecil aja ya. Gue mau ke tempatnya kiblat. Banjir badai yang terjadi di Sungai Pedomongal dari sumber mata air Gunung Wilis merusak bangunan rumah dan fasilitas di Batang. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terdapat 4 rumah dan jembatan rusak di Dusun Klepu, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Bawa ke gudang penampungan. Bapak ya? Nuhun, Pak. Nak! Bapak! Nak! Aduh, Nak! Gue selamat, Nak. Nak, ya ampun, Nak. Nak, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak. Sekarang udah ketemu lagi. Nuhun, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Sus, tolong, sus. Kamu udah makan? Gak apa-apa. Terakhir makan tadi sore, tapi nggak lapar kok. Saya tadi habis
koordinasi sih sama ya orang setempat soal jaringan listrik. Jadi mereka udah kerja dari pagi sih, udah dibenerin. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Iya mudah-mudahan. Saya minta maaf ya Talia. Udah bikin kamu khawatir, nggak ada kabar, kamu sampai harus kesini. Enggak, udah nggak apa-apa. Itu bukan salah kamu, justru ini lebih penting. Lihat aja tuh, masih banyak kan yang butuh bantuan kita. Episode spesialnya gimana tuh, Le? Lala, gak usah dipikirin. Biarin aja, itu mau urusan head program. Di sini lebih banyak orang yang butuh bantuan kita. Ibu juga pernah bilang, kalau Allah udah bekerja dengan caranya sendiri buat ngatur semua yang terjadi di dalam kehidupan aku. Makasih ya kamu udah ngerti. Kalau saya tinggal gak apa-apa ya. Saya harus cari sukarelawan lagi soalnya. Makin malam, pengurusnya makin banyak. Gak apa-apa ya, saya tinggal ya. Maaf, Mbak Talia, telepon dari bos. Iya, Mas Ted. Iya, lu di lokasi kan ya? Lu bantu anak news dong. Reportase malam ini breaking news ya. Bisa kan? Iya, bisa sih, Mas. Aku tinggal hubungin aja SNG setempat. Nanti aku tinggal kontak mereka untuk bikin liputan di sini. Sip lah kalau gitu. Oh iya, ini ngomong-ngomong gimana project spesial itu? Itu pada nanyain semua direksi. Pusing gua jawabnya. Soal itu saya harus pikirin lagi. Kalau misalnya ada ide lain mengenai episode ke-100, nanti saya kabarin deh, Mas Ted ya. Ya, wes. Lu kabari gua ya. Good luck buat malam ini. Seperti yang pemirsa lihat bahwa saya sekarang sedang berada di tenda pengungsian para korban bencana alam di sini. Di belakang saya juga sudah mulai banyak pengungsi yang sudah memenuhi semenjak tadi sore tenda pengungsian ini. Menurut pemantauan kami, titik banjir masih terus bertambah dan menggenangi area bencana alam. Dampak longsor juga masih menutup jalur evakuasi para korban bencana alam pada saat ini. Keadaan pengungsi di sini mereka cukup terguncang, terutama para warga yang kehilangan sanak saudara mereka. Namun demikian dari Basarnas dan juga TNI, berikut juga pihak dari pesantren, turut membantu mereka dalam mengendalikan emosi dan juga psikis mereka. Sehingga banyak juga bantuan yang didapat berikut dari bahan pangan dan makanan, sehingga para korban bencana alam merasa terbantu di sini. Demikian dari kami, kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi sama saya Chandra di Bisikan Chandra. Nah sekarang kita lagi ada di tempat pengungsian bencana alam. Lihat di belakang saya ada siapa? Ada mantan presenter ternama, yaitu Talia. Hai Mbak Talia, selamat pagi. Mbak Talia, gimana sih perasaannya jadi presenter ternama tapi sekarang menjadi pekerja sosial itu gimana sih Mbak rasanya Mbak? Chandra, lo serius deh, kita tuh sekarang lagi pada kerja. Mendingan lo udahin aja deh wawancara ini. Ya ampun Mbak, tapi kan pemirsa di luar sana tuh pada pingin tahu kenapa presenter ternama ini mau gitu jadi pekerja sosial. Kenapa Mbak? Gue gak mau jawab. Oh pemirsa. Atau mungkin Mbak Talia ini pingin menjadi pekerja sosial apa karena Kiblat? Dia ingin merebut hatinya Mas Kiblat dari Husna. Dia mau merebut Mas Kiblat dari Husna. Mas Kiblat. Mas Kiblat, saya mau sedikit wawancara nih. Mas Kiblat, gimana sih perasaannya sekarang diperebutkan sama dua cewek cantik? Yang satu mantan presenter ternama, yang satunya lagi anak kiai. Mbak, coba lihat ya. Coba lihat. Kami sedang kesusahan. Jangan tanya aneh-aneh. Ya, saya minta tolong. Mas. Hai Husna. Gimana perasaan kamu sih ada di posisi seperti ini? Mas. Halo Mbak, Gus Kiblat sama Mbak Talia lagi sibuk di belakang Mbak. Wawancara saya aja, saya juga S2 dari Kuwait. Jangan, lagi pada sibuk di belakang. Pasti Mbak suka dengar cerita saya. Mbak Talia itu ya dulunya tuh suka sama saya. Saya pikir ijabah dari doa-doa saya gitu. Tapi ternyata Mbak ya, Gus Kiblat juga baca doa. Iya. Lucu ya. Saya emang suka bercanda orangnya. Makanya saya kok diwawancara pasti menarik, Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa mau nanya apa lagi? Gak apa-apa. Sama Mas Kiblat. Hoi, komedinya kok slapstick banget. Suka nonton Sri Mulatnya dulu. Hoi, Mas. Kaki saya hilang, Mas. Kaki saya hilang. Tadi taruh sini. Terus lihat.
tiba-tiba hilang. Kamera ini jadi record dong. Hilang lagi, Sarah. Batalia, kasih. Mbak, aku mau minta maaf. Aku dan Gus Kiblat sudah mengacaukan jadwal syutingnya. Maaf ya Mbak, keadaannya lagi gini. Iya, aku bisa ngerti kok. Gimana terus Mbak, sekarang kelanjutannya? Aku juga masih mikirin sih gimana buat next episode-nya. Semoga lancar ya, Mbak. Iya. Sebenarnya ada yang mau aku sampein tentang kamu sama Gus Kiblat. Kenapa, Mbak? Kami bawain acaranya kurang bagus ya? Bukan, bukan. Bukan itu. Gimana ya? Aku pengen tanya seputar hubungan kamu sama Kiblat. Emang benar kamu dijodohkan sama dia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Aku tuh kagum banget sama Gus Kiblat, Masya Allah. Tapi, aku pengen cerita juga nih sama Mbak Talia. Apa tuh? Ini pilihan hati aku. Apa-apa Korea. Hah? Nih. Ini pacar kamu? Ini seniorku di kampus. Masih non-muslim sih, Mbak. Tapi, insya Allah, kalau nanti kami menikah, sebelum menikah dia mau syahadat dulu. Yang benar kamu. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Ini gara-gara program kuliah Subuh Mbak Talia yang di-upload ke YouTube, terus dikasih subtitle. Jadinya dia belajar Islam dari situ. Alhamdulillah banget ya. Dari program dirimu loh, Mbak. Ini ladang amal buat Mbak Talia. Gila, gue gak nyangka sih program buangan itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, kamu sama Kiblat bener-bener gak... Ya ampun, Mbak. Masih aja Gus Kiblat. Soal Mbak Talia sama Gus Kiblat, itu udah kelihatan banget. Kelihatan apanya? Misalnya nih, aku syuting sama Gus Kiblat. Iya. Gus Kiblat tuh pandangannya selalu ke atas, ke ruangan Mbak Talia. Kapan? Enggak, iya, gak padahal kameranya di bawah, tapi selalu ngeliatin itu ke ruangan Mbak Talia. Enggak, iya, gak pernah. Itu kelihatan banget, Mbak. Enggak, aku gak pernah tahu dia seneng sama aku. Malah aku kayaknya nyebelin deh buat dia. Kok gitu sih? Enggak, Mbak. Enggak. Percaya deh. Enggak, Mbak. Semoga lancar ya. Ini aku doain banget nih, tulus dan dalam hati. Semoga Mbak Talia sama Kiblat lancar. Iya, bentar. Tolong ke Mbak Talia. Ini ada sinyal ya? Ada. Ada sinyal ya? Ini pakai satelit, Mas. Mbak, ini Mbak, ada telepon dari satelit. Mas Teddy. Halo, Mas. Mas, di sini ada source yang menarik banget yang pasti lo suka. Rundown, siap. Disiapin, Anu. Ya. Lo sekaligus jadi floor director. Kalau gitu, semuanya ngerti kan apa yang gue tadi bilang? Siap. Iya. Ini benar-benar keren banget. Karya busana muslim hasil dari produksi dari santri-santri. Dan didesain oleh Husna. Ini episode yang ke-100, jadi make sure tim ini bakalan jadi episode yang terbaik dari kita semuanya. Ya, aku mau titi, Mas. Mas, aku mau telepon keluarga aku, ibu aku, mama aku, paman aku. Masuk titi. Bapak kan jaga mobil, Pak. Ya, Bu. Talia, kamu yang semangat ya. Ibu yakin kamu bisa. Percaya sama Allah. Dia yang paham mengatur. Iya, makasih ya, Bu. Doain Talia ya. Stand by, Anu. VTR roll. In 5, 4, 3, 2, 1. Ini malah jadiin mobil tuh. Ya. Kembali lagi dan masih bersama kami di Kuliah Subuh. Tadi bersama-sama pemirsa di rumah kita sudah menyaksikan peragaan busana yang diperagakan langsung oleh para santri. Dan tidak hanya memperagakan, tapi juga para santri ini terlibat dalam proses menjahit, pembuatan, dan bahkan menggambar, mendesain. Kemuan. Rebana itu lebih bagus dari band loh, Pak, Bu. Band itu? Main drum, pakai stick. Rebana, tangan kosong. Band,
pulang manggung, sampai rumah, bawa duit. Rebana, tangan kosong. Selaku pimpinan pondok pesantren, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, sukarelawati, santri, santriwati, pada teman-teman dari tim Basarnas yang telah menolong kami semua sehingga tidak ada korban jiwa. Dan sebelum kita tutup, bahwa kesimpulan dari 99 nama Allah adalah bahwa semua nama-nama Allah adalah nama-nama yang melambangkan cinta. Kerasnya Tuhan terhadap kita berbanding lurus dengan kebaikan Tuhan, kelembutan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan juga cinta Tuhan terhadap kita semua. Segala peristiwa yang terjadi, baik itu dari bentuk alam dan juga manusia, itu adalah wujud nyata dari betapa cintanya Allah Ta'ala kepada kita semua para makhluknya. Amin. Sampai jumpa di kuliah subuh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Duduk. Ada apa nih? Yang kayak gini nih. Ini yang gue mau. Ini baru Thalia ini namanya. Share 30, rating 3. Lu gila sih, lu gila. Ini acara kuliah subuh, Thalia. Thank you ya, dan selamat ya. Gimana? Udah siap jadi eksekutif produser? Are you serious? I am serious. My God, man. Thank you banget. Yoi. Kalau gitu udah siap dong ya. Balik lagi ke bibir Thalia. Maksudnya? Ya, lu hidupin lagi bibir Thalia. Gue sebagai presenter lagi gitu? Mm-hmm. Kan lu yang paling suka dan pengen balik lagi ke acara gosip. Ratingnya bisa lu bikin tinggi. Fans lu banyak. Thalia, jujur ya, gue cuma ngandelin lo. Chandra udah gue cut. Program gue rating sama share-nya hancur. Direksi pada marah-marah sama gue udah gak tahan lagi. Apalagi anak-anak di lapangan pada kesel sama dia. Pada ngeluh semua. Dia kan diva, anaknya banyak maunya. Please, gue cuma ngandelin lo. Gue gimana ya? Gue gak yakin gue... Berapa persen? What? Lo mau naik gaji berapa persen? Gue sore ini ketemu sama Bu Dewi, nanti gue ajuin. Thalia, lu pikir deh. Lu tuh balik ke bibir Thalia sebagai eksekutif produser. Lu pikirin deh. Ya pemirsa, syukur alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan insya Allah juga ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari dua orang guru kita. Kalau gitu sekarang sudah waktu saya Dini Nugroho juga harus pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu adik-adik yang baris pertama dulu ya. Baris. Baris. Mas Onet. Ya. Sebentar. Ustaz, Thalianya di mana ya? Mbak Thalia udah mulai taping bibir Thalia lagi tuh, Pak Ustaz. Oh begitu? Iya. Oh, iya. Makasih banyak ya. Ya, Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masih taping kan di sana? Oh udah. Sudah selesai. Alhamdulillah semuanya lancar. Selamat ya. Saya lihat program kamu kembali on air. Tapi terus terang Thalia, saya bingung. Apakah saya harus senang atau justru sebaliknya dengan kamu kembali ke program lama kamu? Tapi selamat. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu kamu. Kiblat. Loh, justru. Pak, Kiblat. Dan bahas yang main terakhir ya. Oh. Oke, siap. Iya.
Sutrisno, bagaimana Bapak menghadapi bencana yang sangat sulit pada saat itu? Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Basarnas ini yang telah mengevakuasi para warga yang ada di sana. Di suatu tempat saya dipertemukan oleh anak saya di situ, Mbak. Kondisinya saat itu anak itu mengalami hipotermia, jadi dia sangat kedinginan begitu. Dan itu kami evakuasi ke posko dan kami serahkan ke pihak medis. Kita pastikan semua korban tidak terjadi masalah. Juga lebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk para bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Mari kita berikan aplaus. Pada hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran, yaitu bagaimana peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Dari 99 nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengatur. Dalam kondisi yang seberat apapun, bahkan dalam bencana yang sulit sebesar apapun, Tuhan selalu bekerja dengan caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Tapi satu hal yang muncul di benak saya. Kenapa hanya 99 nama Allah? Kenapa tidak digenapkan saja menjadi 100? Sekian episode Bibir Talia pada hari ini. Sampai jumpa di Bibir Talia selanjutnya. Bukan Bicara Gosip. Masih inget gak, Nuk? Betapa sombong ya gue. Yang gak pernah mikirin perasaan orang-orang di sekeliling gue yang gue udah korbanin. Malah gue tertawa di atas penderitaan mereka. Lo inget kan, Nuk? Betapa bangganya gue sama jabatan gue. Yang udah gue bangun dari awal. Tapi gue tuh merasa kosong, dong. Gue inget telat kenal kiblat. Mbak Talia, aku tunggu di control room ya. Nanti kalau Mbak Talia udah tenang, kita makan-makan. Biar Mbak Talia kembali senang lagi. Boleh minta tanda tangannya? Di sini aja. Maaf ya, nggak bawa kertas. Boleh nggak? Jawab dulu pertanyaan aku tadi. Pertanyaan yang tadi? Oke. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. 99 nama Allah itu sudah sempurna, yang semuanya mencerminkan kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya. Itulah kenapa kalau kamu lihat ya, buaya yang hewan buas, singa yang hewan buas, tapi mereka tetap sayang sekali sama anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak yang bandel banget sebandel-bandelnya, tapi mereka tetap rindu sama orang tuanya. Dan itulah juga kenapa aku nih, yang meskipun lagi kesel banget sama kamu, tapi masih tetap mikirin kamu. Kamu mikirin aku? Sejak kapan kamu mikirin aku?
Sejak kapan ya? Sejak dulu. Dulu? Ya, dulu. Waktu? Waktu zaman dimana sebelum banjir. Sejak zaman Lenuk belum lahir. Belum lahir, mah aku masih di bawah umur. Ya sama kan, kamu masih di bawah umur, aku juga masih di bawah umur. Berhubung sekarang kita sudah sama-sama cukup umur, baiknya sih hijab kubur. Yaudah, nggak apa-apa. Udah denger kan? Jadi saksi mau nggak? Oke. Jadi apa nih juga mau. Kamu bisa nggak nulis Arabnya? Ya bisa dong. Coba aku lihat. Jangan nyontek. Jangan nyontek. Oke, yuk, ayo.